Asian Premier Futsal League yang buat pertama kalinya dianjurkan pada 2019. Pahang Rangers yang buat pertama kalinya memenanginya pada musim lalu akan cuba untuk mempertahankan mahkota kejuaraan mereka. Dengan perlawanan pertama akan berlaku pada petang ini. Dan sepak mula akhirnya bakal bermula untuk perlawanan pertama musim ini di Malaysia Premier Futsal League buat 2024. Power Rangers dengan jersey berwarna putih mereka dari kanan ke kiri skrin anda. Lawan antara perkara yang dititik beratkan untuk golero oleh syarat kasas Felipe. Oh, cantik pusingannya dan gol yang pertama. Selamat kembali ke Malaysia, Felipe de Souza. Dahulunya menyinar di padang bola sepak dan kini kembali bersambar di atas gelanggang futsal pula untuk Pahang Rangers. Felipe de Souza patut dihalakan ke pintu gol. Zainul Zahin sudah pun diperlukan untuk tindakan penyelamat yang pertama untuk Fika Cesc Figueiredo. Felipe de Souza, Murillo gerakan sambar sekali lagi dan sudah pun dimasukkan. Sentuhan yang terakhir di hadapan pintu gol oleh Amirul Khairuddin. Tiga tahun di KL City, minit-minit pertama di Pahang Rangers dan sudah pun ada namanya selaku penjaring. Hamdin Zarif, Felipe de Souza mungkin akan menyertai mereka juga, tapi permulaan yang terbaik yang diperoleh Felipe. Rembatan dan disudahkan oleh Zainal Abidin Hamzah. Ke atas bekas majikannya, rembatan jarak jauh yang mengelirukan Zainal Zahin. Oh, satu roket yang berlaku daripada Zainal Abidin Hamzah. Saiful Nizam akan menggunakan kekuatan badannya juga, buka di sebelah kanan. Amirul Mal Najmi sudah pun dibawa masuk. Yang menjadi regular untuk skuad kebangsaan sejak berusia 19 tahun lagi. Marul Nizam tak ditepis ke udara oleh Nur Zahin Sinwan. Lantaran baik dan dua sama. Razin Rahim menanti di far post dan menemui sentuhannya setelah hantaran jauh yang cukup berkualiti. Dia juga menemui sentuhannya dalam jersi Shah Alam City. Setelah hantaran yang cukup baik dan Hamdin, Harif Naim untuk melepaskan diri, tetapi sebaliknya sudah pun keluar terlebih dahulu setelah beliau diberikan tekanan dan berlanggar pula Harif Naim dan juga Zainal Abidin Hamzah. Dan dipastikan apa pula yang berlaku. Zainal Abidin berlari untuk berkemungkinannya dikeluarkan dan kemudiannya bertembung dengan Harif Naim, dan selepas itu berlaku pula tolak menolak. Perhatikan ini satu lagi, dan Razin Rahim memilih untuk merembak ke far post ya, mengenai Akmarun Nizam sebenarnya yang
bergelut dengan Rashraf Azli. Felipe. Kurang 4 minit. Rino diberikan kawalan oleh Nur Ashraf Azli. Memerlukan bantuan dapatnya daripada Nazrin yang terpaksa untuk mengeluarkannya saja. Oh, luar bukan itu. Assist Spinganello. Sasa tiba di salam. Dan tibanya memberikan kelebihan untuk Salam City. Dan mengambil sentuhan tambahan melepas siang Maronism. Dan kemudiannya dengan kaki kirinya. Zainal. Bukri. Terlalu kuat setelah diberikan tekanan. Felipe. Dapatkan Murillo. Rosa cuma rembat. Satu lagi mainan pertahanan yang baik. Itu juga daripada Amirul Khairuddin. Felipe. Murillo tak percaya untuk lepas. Dan kini peluang untuk Rasin sekali lagi untuk bergerak. Antara ke tengah. Dan dimasukkan mudah oleh Zainal Abidin Ansar. 2 buat Zainal. 4 buat Shalom City. Separuh masa pertama yang sememangnya 5 bintang dari Shalom City. Kepuasan permulaan apabila beliau dibonusi dengan 2 nampak cukup meyakinkan. Oh, dan satu lagi tuman dari luar oleh Murillo. Satu lagi sungkitan dan kemudiannya voli daripada Murillo. Serangan balas yang membuahkan hasil untuk Shalom City. Felipe berhadapan dengan Arif Ruslan. Felipe melepaskan dirinya. Dan kini kembali 1-10. Terakhir daripada Murillo Saad. Murillo dan Aziz. Tiada kesalahan. Murillo terlepas. Dan akhirnya 4-1. Tekanan meninggi dari Murillo. Dan juga sudah pun kembali. Itu sudah pasti perkara yang cukup melegakan. Rampasan juga baik. Aziz Figueiredo merampas semula. 3-2 untuk Shalom City. Farhan! Sentuhan pertama buat Shalom City. Adalah sentuhan pertama juga terhadap bekas majikannya. Cukup istimewa daripada seorang pemain istimewa. Kerakyat minimum kerana beliau mengetahui bukan oleh pahang Rangers. Ia berisiko namun ia diperlukan. Murillo. Oh, inilah peluangnya. Farhan Karamo. Itu risiko. Power play. Shalom City
dalam City bertahan ramai ramai mengenai tiang. Setelah tindakan penyelamat juga oleh Amir Hakim Rosli. Murillo memotong ke dalam, mendapatkan satu gol semula. Dan itu akhirnya yang pertama dari Murillo San. Depan di penghujung permainan. Dan kini timeout dipanggil oleh Shalom City. Tapi ini cukup menarik dari Murillo. 9 saat. Zara Murillo di tengah. Skrinya baik. Nang sama. 2 gol dari Paul Play. Hamid Naim hat-trick. What a game. Perhatikan ini. Tendangannya cukup berkualiti ke Paul Bowles. Dan siapa yang terakhir 0.7. Nam sama di hari pertama, di perlawanan pertama yang penuh dengan hakikat menyerang, penuh dengan drama, kesemuanya yang menunjukkan bahawa Malaysia Premier Futsal League sudah pun kembali untuk 2024. 2 gol di babak kedua oleh Farhan Karim Anwar tidak cukup kerana Pahang Rangers mempunyai Harith Naim dengan hat-tricknya. Begitu juga dengan jaringan pertama Murillo San dalam 2 jaringan power play yang dilakukan oleh Arana Wajah Kasas Uyasri untuk menghampakan Shah Alam City yang mungkin juga akan berpuas hati dengan satu mata.